Tahun 2019 sudah mencapai 1.018 pasang dilaksanakan isbat nikah di Cianjur. Saya sambut baik hari ini yang diisbat ada 154 pasang suami istri oleh pihak Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur. 154 pasang suami istri tersebut berasal dari wilayah Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Karangtengah, Cibeber, Campaka, Cipanas, dan Cugenang. Telah diisbat nikah atau telah disahkan perkawinannya dan memiliki kekuatan hukum. Demikian yang disampaikan PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, saat menghadiri acara isbat nikah di Taman Pancaniti Cianjur, Jumat 13 Desember 2019. Kegiatan isbat hari ini tidak terlepas daripada isbat nikah yang sebelumnya, yang sudah dilaksanakan 25 kali. Sehingga ketika ada orang-orang yang minta isbat nikah, kemudian tidak mampu, maka saya lapor kepada Pak Bupati. Pak Bupati, ada ini orang-orang, beberapa orang yang tidak mampu bayar. Kata Pak Bupati, saya siap mendanainya. Setelah itu komunikasi dan alhamdulillah keluar dana untuk isbat yang di Agrabinta dan isbat di pendopo ini. Yang di Agrabinta kemarin itu ada 237 pasang, sedangkan yang di pendopo ini 154 pasang. Tujuan daripada isbat nikah itu sendiri adalah untuk kepentingan agar yang diisbatkan dapat memiliki surat nikah, akta nikah. Karena ini terpadu, anaknya bisa dapat akta nikah, akta kelahiran, sedangkan ibunya dapat juga akta nikah dari KUA masing-masing. Dalam kesempatan itu juga, PLT Bupati serahkan secara simbolis bukti surat nikah suami istri kepada Hendar Burhanuddin dan Endang. Kemudian PLT Bupati juga menyerahkan sebuah kendaraan roda 4 jenis Avanza sebagai pinjam pakai dari Bupati Cianjur diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur.